Hai. Tol. Sekarang tanggal 20 Desember. Di Amatil lagi ada class meet. Terus sekarang baru jam 8:30 dan ada futsal di GOR. Sekarang gua mau ke GOR. Tol. Tol. Ini lagi main MHT08 sama MHT06, 07. Ini ada apa? Hari ini ada Aspin MHT. Sekarang masuk yang pertama. Sekarang apa? Pucau. Siapa sama lawan siapa? Sama satu sama apa? 12 sama? Satu lawan 12 berapa? 12-3. Ini yang mana sih? Dan informasi untuk Opa dan Senariko Jerman 8015-2. Di mana ada acara di situ ada danus. Asik. Dan tarik banget. Gue gabut ngeliatin orang main futsal, jadi gue keluar dari GOR, terus sekarang gue pengen ke kelas. Hai Kak Rofi, gue pengen ngeliatin Beauty and the Geek. Fotonya udah. Beauty and the Geek. Beauty-nya mana sih ini Beauty? Beauty. Oh ini Beauty. Gimana kalau fotonya kalau? Biasa aja. Gue kayak mau menyesal aja gitu. Kenapa menyesal? Kenapa gue mau ini? Kenapa gak Marian aja? Sama Rian? Kan Rian lebih beautiful ya kan? Daripada Wenny gitu? Iya. Sayang Rian. Vina! Hai. Ini mading buat orang yang ulang tahun. Jadi kalau ulang tahun nanti ada namanya di sini. Siapa yang buat? Emang lu yang buat? Iya. Lu buat yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang mana? Yang ini. Ini doang. Siapa yang ini? Kak Umar. Yang mana ini? Yang siapa ini? Siapa ini? Ini Kak Gary sama Kak Nada ya? Ya. Siapa nama lu? Anet. Hai. Nara sini dulu, woi. Nar. Lo ikut lomba apa, Nara? Nara kacamata di mana? Ini. Beauty and the Geek. Masih Beauty and the Geek. Beauty-nya dong, sama beauty. Ini mereka lagi latihan buat apres, buat makrab 3 angkatan nanti atau penutupan kelas meeting gitu. Lihat dari YouTube. Semangat guys. So imut banget. Emang. Cerita dong. Kenapa? Cerita. Sekarang Medtech OSIS dari Divisi Media dan Teknologi lagi ngurusin BNG. Nah, terus BNG apaan? BNG itu Beauty and the Geek. Jadi kita main jadi kayak pokoknya rias-rias gitu. Itu salah satu modal kita di situ. Terus di sini orang-orang yang ngurusin. Ini fotografer pertama kita yang utama, Buffy. Terus di sini ada Elang yang lagi tiduran. Woi. Terus gue kayak cuma yang nyuruh-nyuruh doang kayak. Nyuruh-nyuruh. Gue bosnya. Yeay, bos. Yang gitu doang. Ini yang bakal foto nanti. Ya. Kak Rofi. Aduh. Gak boleh sentuh-sentuhan ya. Gue bahkan gak ngejar main mana doang. Kenapa ngejar banget lagi mau. Ini rekam. Iya. Rancur. Enggak nahan. Pakai behel, pakai kacamata. Ape? Senyum. Kenapa Aldian? Kenapa? Vina berpina. Ini menang nih, ini pasti menang nih. Jadi habis ini orang-orang yang udah kita semua fotoin itu bakal tampil runway fashion show itu nanti malam jam 8 di lingkaran setan. Di lingkaran setan ya, di lingkaran setan mereka jalan nanti pose gitu, kelihatan kayak model.
Terus mereka pakainya tuh kayak yang gigi-nya tuh udah jadi beauty gitu. Jadi beauty and the beauty. Dodgeball. Sekarang kita bakal main dodgeball kelas 10-1 dan kelas 11-3. Jadi dodgeball tuh intinya bolanya harus ngenain yang pakai sarung nih. Nanti kalau mereka udah kena bola semua bakal kalah. Woi marah lo, woi perempuan, semangat. Gak mati. Enggak kena. Tadi kena kan ada. Ini mereka tinggal berdua doang, dan itu seru banget. Tinggal Fadel Husna sama Kanada sama temennya itu. Semangat Husna. Sekarang malam fashion show-nya Beauty and the Geek. Ini meja jurinya. Ini kursi penonton. Terus nanti hasil foto mereka bakal ada di proyektor itu. Vin, ngomong Vin. Ya, jadi enjoy the show ya. Jadi Bismillah yang mata merin langka. Ya, cuman apa? Setahun sekali. Soalnya biasanya tiap malam ya. Kita belajar ya. Cuman kita belum belajar. Belajar. Para ambis-ambis itu dimusnahkan. Jadi cantik dan ganteng-ganteng banget dia. Banget ya? Halo panitia. Hai. Panitia. Okay. Ini yang tadi pagi yang super culun. Sekarang udah ganteng. Oh homo. Atau lah ngapain rambut ya? Kabare, lihat sini kabare. Halo. Itu Aldian ya? Hai Aldian. Hai. Itu lagi rekam. Iya. Ini vlog berapa nih vlog? Ini bakal ada di vlog kelas mid nanti. Hah? Vlog kelasis? Iya. Hai. Oh rambutnya diwarnain. Jaket Jokowi gak sih? Cuci banget. Dari kapan? Jaket Jokowi gak sih? Gue baru liat sekarang. Gue baru liat sekarang. Beli tahu bareng gue kayak sayon. Kece sih aku. Lifehack. Beauty and the Geek 2016. Kak, gimana lomba BNG-nya? Semester ini udah lebih dari... Bagus sih, gila. Gue suka banget. Doang. Kayak walaupun sendiri kan, nanti jarang pulang. Tapi make-up-nya keren-keren. Bajunya juga match-nya bagus-bagus. Terus kreativitasnya, gila. Peserta favorit lu siapa? Nah, gue dong, gila. Ya siapa? Mana? Ya udah gini aja. Gue gak kelihatan. Dia juga salah satu peserta favorit aku. Ini ada kelas nih, pasti dulu ada kelas. Enggak, so tau gue. Halo. Hai Sharon. Hai, anjir tinggi banget. Ini berapa senti? Tinggi banget, woi. Mantap ini. Tinggi banget, woi. Ini berapa senti? Tahu, 8. Jadi ya. 8 dong. 8 senti. Kenapa enggak lu yang make Iza? Lo kan enggak. Gua enggak punya gini anjir. Apa ini? Nambah 10 cm dalam sehari. Oh gila 10 cm. Aduh gila. Aduh. Tuh apaan hitam-hitam di bawah? Ini namanya ini bayangan. Oh bayangan. Bayangan. Sampai jinjit gitu ya jalannya ya? Bayangan bikin jinjit. Oke. Okay. Hari kedua. Hari ini ada lomba basket, Counter Strike sama Itbulaga. Sekarang 10-2
lawan 11-4. Siapa yang akan menang? Kita lagi ngewasit ini. Nih, sangat sengit antara kita dan Tara. Kelas 12 dengan 11. Berapa dan kita cari. Dan menang enggak Dan? Menang enggak? Futsal juara 3. Futsal ya basket menang enggak? Basket menang enggak? 10-2. Di hati doang. Di pikiran juga. Sekarang kita bakal main Itu Bulaga. Halo Haikal. Yang terima hukuman siapa? Gua lupa. Hukumannya disiram. What? Yang terima hukuman siapa? Gua. Tidak. Kalau mereka enggak dapat gua bakal disiram. Lagi. 4 3 2 1. Minta maaf sama gue dengan gaya orang Jepang. Ini lagi tikus, woi tikus. Udah gue. Gila kecewa nih, aduh. Tapi kan makin segar ya. Segar. Gue belum mandi. Dari pagi gue belum mandi. Kenapa? Gimana rasanya disiram? Segar, soalnya dari tadi pagi gue belum mandi. Sekalian ya. Alhamdulillah. Wow. Susah gak? Serius? Tidak. Dari Indonesia? Tidak. Amerika? Tidak. Jepang? Tidak. Horor? Hah? Ya. Katanya apa? Insidious. Yes! Cerita tadi kan lo abis ini apa? Terus nebak gitu. Setelah tahun kemarin gue ikutan juga kan, terus kalah. Sekarang menang. Isi air. Terus sekarang gue yang kalah. Ya. Gue disiram. Bahagia kok gue ngeliat oksiran. Kakak kelas yang baik. Iya. Gue bakal ngisi ini gak full. Gue yakin tim selanjutnya bakal kalah. Ya siap-siap. Ayo, kering 2016. Enggak. 2016 bentar lagi ya. Makanya. Halo Theo, siap-siap Theo. Mantap. Gila. Tunggu. Tiduran dong. Gak mau. Tiduran. Aduh, ame. Ayo. Kenapa angin harus gede? Tangan gue kena tepung juga, Teo. Aduh, bocet nih. Bocet. Ini masih pada main Itu Bulaga, tapi di audit lagi ada yang main Counter Strike. Jadi kita ke audit dulu. Kalah. Kenapa bisa kalah? Parah banget, tipis. Udah 7-7.
Terus abis itu kita kan salah taktik. Harusnya tadi CT duluan, tapi kita malah pilih taruh di sini. Tapi sebenarnya bisa di save, cuma run terakhirnya aja. Kita semua jittery apa shaking juga. Ya udah, semoga nanti classmate selanjutnya bisa menang. Amin. Sekarang kita mau makrab 3 angkatan, terus nanti bakal ada apres. Mereka habis latihan, kita juga habis latihan. Riza capek enggak? Panas, Jir. Ki. Capek enggak Ki latihannya, Ki? Anio. Kita semangat kita. Juga cakup. Gue dijadiin MC lagi. Ya enggak apa-apa, latihan. Enggak apa-apa. Sekarang kita ke audit. Telolet. Bye. Angkatan 08 hari ini entah kenapa hitam-hitam semua. Ada Pak Hamid. Hai Pak. Om. Telolet Om. Ah. Telolet. Hai. Hai. Vina gimana persiapannya? Ini. Ya gini, gak apa-apa sih. Ya, persiapannya sih udah selesai. Gini. Bakal ngapain? Sekarang kita bakal nyaksiin dari kelas 12. Sekarang 06 pengen apres. Mereka apresnya sangkatan gak berkelas. Dan apresnya akan 1 jam. Sekarang udah jam setengah 12 dan ini baru 10.3 baru mau tampil, dan 10.3 itu urutan keempat atau kelima. Keempat, 10.3 baru urutan keempat dan sekarang udah jam setengah 12. Sekarang udah jam setengah 2, acaranya dilanjutin dengan makrab. Apa? Enggak, ya. Gue lagi ngomong. Oh, ini lagi videoin enggak? Ini lagi videoin. Iya. Yeah. Ya, kita ngelanjutin makrab, terus kita makrabnya barbecue. Harusnya ada perayaan ulang tahun, cuma ya, waktunya enggak. Iya, waktunya udah lama banget. Sekarang udah jam setengah 2. Udah lama banget. Terus lihat muka gue udah berantakan semuanya, lihat mukanya Alden juga udah berantakan semua. Udah, gitu ya. Jadi kita api-apian, bakar-bakaran itu dia, Bang. Biar tambah berantakan. Nah, ini buat angket. Ini angketnya si Kiki. Kamar 305. 305 yuk.
dari kamar paling rapi sekarang kamar gue jadi kamar paling kurang rapi. 304. Malu-maluin. Santai aja dong. 317 mau bilang malu-maluin. Emang kamar lu terbersih. Matthew, gimana kamar kita? Kamar kurang rapi, Matt. Lihat nih, bentar lagi kamar kita paling rapi lagi. Kapan? Kapan? Nanti, bener ya, pokoknya selanjutnya kamar kita jadi paling rapi. Nyatanya lagi. Be back to the top again, boy. Comeback is real. Comeback is real. 304 bakal rapi lagi, oke? Amin. Mereka dapat kamar terhormat. Dang, Haikal. Woi. Ngomong. Dang, sini dang. Satu kata. Ngomong. Nggak jadi DO. Itu satu kalimat, goblok. Nggak jadi DO, bos. Nggak bakal di DO gara-gara kamar lu kurang rapi, oke?